cukup baik. Peluang untuk Farid Shah sekarang ini. Masihlah Farid Shah. Sonny Nordin. Dan itu dia. Jaringan pertama malam ini. Sonny Nordin meletakkan Melaka mendalui pada minit yang ke-36. Satu cubaan. Ada tiga pemain Melaka yang tidak langsung dikawal. Second ball dimiliki oleh Farid Shah. Kemudian satu hantaran pendek kepada Sonny Nordin dan satu placing ke placing ya, yang begitu baik daripada Sonny Nordin untuk gol pembukaan perlawanan ini. Kredit juga harus diberikan kepada Farid Shah. Tidak ada kelebihan pada malam ini. S. Kumaran. Nikolic. Itu dia gol kedua. Stephen Nikolic meletakkan Melaka United 2-0 di hadapan. Semakin kukuh kedudukan Melaka pada malam ini di Stadium UiTM. Untuk juga untuk Stephen Nikolic setakat ini. Itulah yang saya katakan sebentar tadi. Apabila pemain-pemain pertahanan Alpha terhadap Stephen Nikolic ini, dia pantas untuk menghukum dengan kelebihan ketinggian. Dan seperti yang sudah saya katakan juga, bahawa kelebihan tandukan yang dimiliki ini kepada S. Kumaran. Dalam kotak raja sekarang S. Kumaran. Tetapi masih ada ruang lagi Manu Oud. Sekarang ni S. Kumaran, peluang terbuka. Dan akhirnya S. Kumaran menjadikan gol ketiga dalam situasi. Satu situasi kelangkabut oleh pemain-pemain pertahanan, langsung tidak organis ketika pasukan Melaka tidak ada pemain yang challenge untuk second ball itu, dan akhirnya deflection oleh pemain pertahanan dan bola itu jatuh betul ke arah Kumaran yang langsung melepaskan rembatan yang begitu padu sekali, yang memang